Halo guys, kembali lagi di channel ini. Channel yang bahas segala informasi masih seputar ikan hias tentunya. Tidak terasa tahun 2021 sudah memasuki pertengahan tahun ya guys. Di tahun ini ikan cupang masih menjadi hobi yang sangat diminati nih guys. Bila kita perhatikan, sampai dengan bulan ini aja udah muncul jenis-jenis strain baru dari ikan cupang ya guys. Nah, ada beberapa jenis ikan cupang yang sempat booming guys, dengan harga yang cukup fantastis yang kisaran harganya ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Ada juga ikan cupang yang pada tahun lalu biasa saja, namun pada tahun ini cukup menarik perhatian ya guys. Namun apakah jenis-jenis ikan cupang ini mampu bertahan stabil sampai beberapa tahun ke depan ya guys? Yuk kita simak ulasannya berikut ini. Yang pertama ada Red Koi Copper Gold. Red Koi Copper Gold atau yang biasa kita sebut dengan Iron Man merupakan jenis ikan cupang yang ditemukan beberapa tahun lalu. Hanya saja dahulu ikan ini tidak viral sekarang ya guys. Yang kedua, ikan cupang Hulk. Sebulan terakhir ini kita dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan seekor ikan cupang berwarna hijau atau yang disebut dengan cupang Hulk. Namun tahu nggak guys, ikan cupang Hulk ternyata hanyalah sebuah video rekayasa dan video-video yang beredar di media hanyalah video ikan cupang yang sudah melalui proses editing filter warna guys. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat video di bawah ini guys. Yang ketiga, ikan cupang Avatar Gold Cooper. Ikan cupang Avatar sebenarnya mudah dikenali dari ciri-ciri badannya yang hanya didominasi oleh warna-warna gelap guys. Biasanya ikan cupang Avatar memiliki warna dasar hitam dengan totol-totol biru guys. Namun dengan semakin mahirnya para breeder melakukan kawin silang, maka ciri ikan cupang tidak lagi didominasi totol biru saja guys. Beberapa breeder berhasil menciptakan ikan cupang avatar dengan totol putih atau emas yang sering kita sebut dengan avatar gold. Nah, jika Anda sedang mencari ikan cupang avatar di pasar luar negeri, coba saja cari dengan nama Black Star Galaxy, karena cupang avatar di negara lain dikenal dengan Black Star Galaxy ya. Keempat, ada ikan cupang rainbow. Nah, dari namanya saja kita semua sudah tahu nih guys. Ikan cupang ini memiliki warna yang sangat cantik dan tidak kalah indahnya dengan ikan cupang jenis lainnya guys. Nah, itulah tadi beberapa sedikit ulasan kita mengenai ikan cupang termahal di pertengahan tahun 2021 ini guys. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel semakin berkembang dan kalian semua dapat mendapatkan informasi menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.